Dengan bismillah kami mulakan. Alhamdulillah kami sertakan. Salawat salam kami haturkan. Nabi keluarga sahabat ikutkan. Sekumpul komplek Radhah namanya. Kitab dan zikir salawat dibaca. Terang cahayanya nyinari majlisnya. Tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya. Tauhid dan fiqih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik bimbing roh kami. Engkaulah pewaris nabi-nabi. Nyebar luaskan sunnahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyurkan. Berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan. Mekah Hadramaut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kompletkan. Suaranya merdu, wajahnya tampan. Tinggi badannya indah menawan. Siapa katamu tunduk dan sopan. Musalla Raudhah tempat ngajarnya. Berbagai ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama ngikut nabinya. Yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu dan yang mu'allafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh cilengan amalnya. Hasilnya puas banyak dapatnya. Berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur banyak muridnya. Lebih 10,000 orangnya. Terlebih waktu maulidnya. Kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya. Datuk Kalampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah. Akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi, beca pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmah. Beliau ulama bukan umara. Bahkan umara datang padanya. Duduk bersimpuh dengar ta'limnya. Bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya. Pejabat negara bahkan presidennya. Semuanya datang minta doanya. Ngambil berkahnya dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya. Bermacam rintangan dihadapinya. Segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya.
hidup di dunia jangan herannya, negeri ya bala, negeri yang fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya. Hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit takdir rasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Ridha maqamnya. Orang yang saleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan geretek hatinya. Kurusa kumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya. Jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul, di sini berkumpul, di surga berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan beri amalan. Pastilah engkau di kubur nyaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan. Paket Al-Quran yang engkau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya.
diumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Taklufa pula kumpulkan kami dalam syurgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhina Zaini, ma'as salihin wal awliya'i. Di sini syair manaqib berhenti dari Al-Faqir Abdul Hakimi, hanya ngamalkan hadisnya Nabi, salah dan khilaf mohon maafi.